Pablo, bangun sudah siang ini. Mama sudah siap kok makanan. Nanti kau makan kasih habis ya. Halo? Halo, Pablo? Kok udah bikin? Baru bangun nih. Yudi? Halo, Pablo? Kok udah bikin? Baru bangun. Kok sebentar gue tiba di UMK, Katrada? Lo? Apa? Kok bicara apa ini? Tidak jelas sekali. Terada, tadi saya bakar rokok. Sorry. Ibarat jam berapa? Ibarat jam 5 kawan. Kau pergi ke Trada. Nah, skip dulu kau pergi kawan. Abaran terenak. Bah. Kau pergi sudah kan, eh? Nanti saya jemput kau. Abaran terenak sekali yang malas kau, betul? Ah, kaskadu nih. Kau nih kalau ibarat WMK tuh pak malas. Kalau ikut barang lain tuh bisa. Terdah cerita, eh? Sebentar jam 5 saya akan jemput kau. Yo, begitu boleh. Yo, sudah. Kau tunggu saya sebentar, eh? Oke. Yo, dah. Dah. Pablo, kau belum makan juga. Kau makan sudah. Oh, iyo, Pablo. Itu brosur beasiswa dari kampus dekat kau punya sekolah itu. Jangan lupa kau urus deh berkas-berkas. Sudah, emang terus cerewet sekali. Mama lihat, batas pengumpulan berkas itu sisa 1 minggu lagi. Jadi, kau cepat urus. Sudah, gini orang ada makan. Mama cuma kasih ingat kau supaya kau terlalu lupa. Kasih ingat tapi terus ulang-ulang juga kah macam? Bukan begitu, Pablo. Habis mama lihat kau belum urus berkas satupun, Kak. Ini orang udah makan. Saya habis makan, mama keluar sudah. Habis makan, mama berusaha. Selamat pagi. Ini suster, saya baru tadi dari warung, saya beli makanan ini. Terima kasih Agatha. Baik hati, sudah cantik lagi. Memang jangan bikin sama halu suster. Suster bikin apa ini suster? Suster bikin jadwal ini. Suster pusing ya, sudah mendekat Pasca. Tuh leh, sudah mau Pasca, saya juga tidak rasa ya suster. Coba saya lihat suster. Sudah banyak nih.
Betul ya, banyak lagi dia punya misa ya. Iya. Oh iya suster, ya. Jangan lupa, Jumat Agung itu ada jalan salib hidup, ada tablo suster. Aduh, betul sekali Agatha, suster hampir lupa, terima kasih, suka ingat ya. Tapi, kira-kira lingkungan mana yang siap ya? Ini waktu sudah mepet lagi. Suster jangan lupa suster, ada kita pun anak-anak UMK itu. Terbaik, iri Agatha. Betul, kalau begitu suster langsung hubungi Simon ya. Oke, suster hubungi Simon. Kalau suster mau hubungi Simon sekaligus sudah suster nanti bilang Simon dia untuk panggil anak UMK beberapa untuk nanti bawa bahan-bahan baju-baju dan sembako yang nanti mau jadi sumbangan untuk anak yatim dengan ibu-ibu janda di kita punya paroki suster. Kalau bisa nanti Simonnya diajak juga sekalian suster. Santo Yosef, Santo Agustinus, doakanlah kami. Amin. Sore. Oke, selamat sore. Wih Pablo, saya lihat keluar tadi ini macam putra sehat kah? Kupi tulan sakit ya? Tidak ada, abang macam malas saya kah? Tadi kalau bukan karena punya ternyata ibadah. Ah, pele. Kalau tuh sentak yang duduk minum deh, saya pun komplek juga permalah pas depan itu terada. Kita ibarat di huh? Minum-minum. Gas. Ah, gimana sih kalau untuk minum tuh dia laju. Ini barang enak, di mana? Dekat di rumah di Gunung Atas itu kan. Ah, abis ini langsung tunduk gas. Ah, yoi, pemabuk nih. Mabuk. Pablo, Yudi, kamu ini ditanya tinggal cerita di belakang situ terus. Ah, terada kak. Tuh nggak ada bahas bisnis. Ah, kakak, tunggu bisnisnya apa? 3 miliar kan? 3M kan, yoi, 3M tahu. Kamu doa ini bikin macam orang penting saja. Iyo, ingat yang tadi saya bicara tuh kan Brandon kan, deh. Ah, kak. Kamu ini bisnismen, temukan orang yang sok penting. Yoi, itu gimana? Saja. Ini boleh, jelas. Wah, jelas tuh. Kalau begitu mari kita silahkan doa hubungan lagi sudah. Begitu baru kamu masuk-masuk lagi. Bi. Amil termodim pemabuk macam ku nih, Ji. Saudara tadi. Ning sapul itu Amil, Bo. Ku lagi. Ah, Lukas. Ku lagi ingat, Letnan Masmur kemarin ada salah-salah baru. Masmur lari-lari baru. Ya sudah, ingat deh, besok Rabu kita datang. Oke? Oke. Kak. Perempuan yang kemarin yang kau bilang tuh konaksir tuh gimana? Nek nawa? Katanya kau suka dia tuh. Ah, biasa aja. Baru guys. Nawa. Tunggu duduk di sini nih, aman kah? Cepat aman. Barang tunduk di sini tuh. Aman. Kenapa? Sama tontonan sini. Kak, siapa nih? Ah, siapa? Siapa yang datang? Eh, malam kak. Eh, Yudi. Yudi. Duduk, kok siapa nih? Malam. Malam. Hari hati anak lagi enggak? Oh, iya. Selam kira. Duduk, kak. Malam. Kak, kak. Masuk duduk aja. Bisa, Gags. Kamu terus. Duduk. Baru kan dari gereja nih. Iya, Gags. Itu baru pulang pada WMK di gereja nih. Makanya itu meratang. Iya. Tidak apa-apa. Oh. Tadi kan ibadah tuh. Kamu sudah dapat siraman rohani toh. Jadi sekarang nih, mari. Tung siram bareng. Iya, kakak. Minum. Iya. Kakak. Minum, silakan. Pablo. Minum. Nih, saya lihat muka ini macam
kuri sakit-sakit ke? Terapa apa kah? Kok cepat, baru ke mana? Kok minum barang ini supaya aku tenang. Makasih kaks. Minum, minum. Minum kaks. Jadi. Minum, minum. Minum. Baru, kok aktivitas sekarang apa nih? Aduh kaks, aku baru selesai SMA kemarin, tahun kemarin. Atau tahu bikin apa lagi? Begini-begini. Oh, terapa-apa. Kok kalau ada masalah tuh, kok santai saja ya? Datang dulu, datang di sini. Ah, kakak. Sebetulnya ini udah ikut-ikut saja, jadi barang aman aja. Wih, botol main sudah habis tuh. Yudi, kok pergi tambah 3 botol lagi? Ada uang. Kok pergi beli tambah 3 botol lagi? Ah, jam beli tambah 3. Kok diam situ? Kok mau bunuh orang kan? Beli tambah 2 botol aja. Terus dengar dia, dengar saya. Berapa ini, kakak? 3 botol. 3 aja, kak? Iya, 3 botol. Mari, Yudi. Sudah, aku tenang ya. Adik kunci ini aja. Tunggu sini. Ajan cepat aja nih. Di atas itu saya kekelak lagi situ. Ajan dulu ya. Sip. Kakak. Hati-hati. Kakak. Hati-hati. Baby, you give me ice and fire. Ah, siapa yang datang nih? Sabar, saya cek dulu. Apa? Lu sekali. Adik-adik, kamu sabar ya. Kakak latih Luka sama prajurit dulu. Nanti kalian latih sendiri, oke? Okay? Oke. Weh, saya bilang, Po. Pablo tuh dia memang serius masuk penjara dari lama. Anak itu tinggal mabuk-mabuk terus, Mo. Siapa? Pablo, kan? Iya. Ais, kalau itu tahun terkait belum masuk penjara. Kemarin pada OMK saya keringat dingin. Abis, kamu dua? Iya, kak? Iya. Kesian tuh, Po. OMK nanti nama terapi gara-gara dia itu. Kamu bicara-bicara Pablo bikin apa? Latihan sudah, kamu macam latihan baik-baik. Ji, Yudi, kau yang kemarin ada jalan yang Pablo baru Ji, tolong curiga kau juga nih. Iya, Yudi, kau juga ini bahaya. Seharusnya kemarin kau masuk ke jalan Pablo. Kamu bicara apa nih? Kamu kayak bodoh kan? Lanjut latihan sudah. Kamu ribut-ribut apa nih? Soal apa kamu belum nih? Ingat. Sudah. Mario, Nata, ingat. Kayak siapa yang tadi, nanti sebentar balik tuh antar ini. Barang-barang simpan ya. Oke. Adit, bentar bantu adik ini. Yudi, kau ini macam latihan hari ini terfokus kah? Kau kenapa? Ada masalah kah? Rada tak, sama. Bisa. Betul, kau yakin ini? Bisa. Malah ini latihan sudah. Oke, sudah. Teman-teman, hari ini kita latihan selesai. Ingat, 2 hari lagi kita kumpul kembali. Pulang kah? Thank you.
Weh Yudi, kita ke sumur kok kasih kabar. Iya. Mas, ada Yudi. Yudi, mau kemana? Kakak pamit dulu nih. Kamu jangan pergi ya. Ba, sabar, kakak punya kunci motor, gue ke bawah situ dulu. Ya buru-buru sekali saya datang. Kakak pinjam saja, masa kakak pinjam kontrak kasih tuh. Cepat saja ke bawah situ aja. Yaudahlah, coba nih. Mari, kau ikut kakak makan sudah. Ah sudah kak, kakak jangan lah. Sudah tidak apa-apa. Kan? Mari kau ikut kakak makan sudah. Oh, iya. Eh, bapak ancam makan di rumah saya. Sudah tidak apa-apa mari. Halo, selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Pak. Iya, dengan siapa? Maaf mengganggu, saya Alex dari Polsek Sorong Barat Bu. Apa betul Ibu orang tua dari anak Agustinus Pablo? Iya, betul Pak. Bagaimana? Iya Bu, jadi begini, kami mau memberi info bahwa beberapa hari yang lalu kami melakukan operasi tangkap tangan kepemilikan narkoba berjenis sabu. Dan anak ibu salah satu terduga pelaku karena berada di lokasi operasi kemarin. Namun, anak ibu setelah kami tahan dan lakukan pendalaman serta pemeriksaan, anak ibu terbukti tidak bersalah. Maka sudah kami pulangkan dengan membawa surat hasil tes urin dan pemeriksaan lengkap dari kedokteran, Bu. Halo, Ibu? Halo? Halo, Ibu? Suara saya terdengar apa tidak, Bu? Kau dari mana saja, Pak, Bro? Pablo, orang tua kalau tanya itu jawab. Sudah gak masam, baru pulang, acar. Kok betul-betul bikin mama kecewa ya? Kok itu keterlaluan sekali, Pablo? Kok dari mana saja? Kok terlalu ya bikin mama malu sekali? Kemarin tuh saya pada MK sama Yudi, apa lagi? Terus? Tadi dari kantor polisi telepon mama itu apa? Kok stop tipu-tipu orang tua sudah? Siapa yang ngajar kok sampai kok bisa tahu pakai narkoba begitu? Saya cuma mau bilang kalau saya tidak tahu apa soal barang itu. Terus? Kenapa kok bisa ikut masuk penjara? Kok keterlaluan betul Pablo eh? Mungkin. Pablo! Eh, kok datang duduk sini dulu? Sebenarnya apa yang kok buat eh? Sampai kok tahu barang-barang begitu, Pablo? Itu bukan saya yang bawa barang itu. Terus? Kenapa kok ada di sana waktu itu? Saya itu kemarin di MK. Habis itu Yudi ajak saya pergi di sana. Saya cuma tahu minum saja. Saya tak tahu nanti dong. Jadinya kayak gitu. Mas terus bahas juga. Saya sepulang, saya terakhir salah. Saya istirahat dulu. Pablo! Kok duduk dulu? Oh itu selalu melawan mama eh. Seandainya kau pergi urus kau persyaratan beasiswa itu, bukan kau duduk dengan kau teman-teman, mabuk. Tidak mungkin kau ikut masuk penjara begitu, Pablo. Terus kalau mau pikir saya suruh sak beasiswa, barang, mau pikir apa? Saya senang. Kau maksudnya apa, Pablo? Saya itu mau kuliah di luar, bukan di sini.
Masa dari kecil sampai besar masa saya terkurung di kota ini terus? Apa bedanya kuliah di sini dengan kuliah di luar sana? Kau mau kuliah di sini kah? Di mana saja itu sama saja, Pablo. Di mana saja kita bisa kuliah, kita bisa kerja. Bukan jadi satu alasan untuk kita tidak buat apa-apa, Pablo. Nah, karena kita kemauan itu tidak terpenuhi. Mana beda, eh? Dunia ini, mana itu? Dunia ini luas, bukan cuma di sini aja. Saya tuh mau kuliah di luar sana, saya bisa berkembang. Masa saya dari kecil sampai besar gini, mama dan papa tidak pernah kasih saya kesempatan untuk mengenal luar. Pablo, lu tahu toh, sejak bapak meninggal, mama sendiri ini yang mencari. Kuliah di luar sana itu tidak murah, Pablo. Terus, setelah bapak meninggal jadi, bapak meninggal, saya tidak bisa resah jadi tapi itu. Saya tidak bisa resah memimpi begitu, hanya karena mama tidak mampu biaya saya saja. Saya ini mampu tanggung jawab, apa pun yang saya tahu itu mampu tanggung jawab untuk penuhi. Aku juga punya tanggung jawab untuk pikirku masa depan, nah. Saya bisa jadi pengasuh masa depan sendiri. Dan saya akan begini terus supaya mama juga tahu mama suka dan tidak mampu nasib satu ini. Pablo? Hei, lu kenapa? Hei, bangun dong, ayo. Kenapa? Ayo, sadar dulu baik-baik. Aduh, kenapa ini? Ayo, mari kita ikut suster ke susteran, eh. Ayo, pelan-pelan. Suster, terima kasih lagi. Saya minta maaf sudah merepotkan suster. Tidak apa-apa, Pablo. Ini kondom teh dulu. Kok sebenarnya kenapa? Suster dengar dari anak-anak,
Katanya kau masuk penjara, Kak. Ceritanya tuh panjang, Suster. Ini ada surat, Suster, dari... Apa ini? Tadi pagi saya sudah dibebaskan karena tidak terbukti pakai barang hitam. Pablo, Suster tahu aku itu anak baik. Suster tahu aku tidak seperti anak-anak itu. Bahkan aku juga tidak pakai barang itu. Hanya saja, aku punya kebiasaan minum minuman keras itu. Yang akhirnya merusak aku punya nama sebagai anak OMK. Tapi bukan hanya itu. Aku punya fisik juga rusak. Aku punya mental juga rusak. Tidak, Suster. Ini terlalu keterlaluan, saya terlalu kurang ajar buat saya mama. Makanya saya juga semula hati mau pulang rumah. Kenapa bicara seperti itu, Pablo? Mama di mana? Mama sehat-sehat saja, toh? Mama di rumah apa, Suster? Saya juga tidak tahu. Saya semua mau pulang rumah, Suster. Pablo, Suster tidak tahu masalah apa yang sedang Pablo dan Mama hadapi. Hanya saja ada satu hal yang Suster mau bilang untuk Pablo. Bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk kita harus hormati kita punya orang tua. Supaya kita punya umur ini panjang. Tuhan Yesus sendiri begitu menghormati Bunda Maria sebagai ibunya. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita juga bisa menghormati kita punya orang tua. Apalagi sekarang, Pablo dalam masalah seperti ini. Tapi Pablo harus tahu, dalam keadaan apapun, beban seberat apapun yang Pablo hadapi saat ini, orang tua adalah orang terdekat yang tidak akan pernah tinggalkan kita sebagai anak-anaknya. Apalagi sekarang, Bapak sudah tidak ada, toh. Tinggal Pablo dan Mama saja, kan? Susah. Nah, makanya itu, Pablo harus jaga Mama baik-baik. Kalau Pablo belum bisa berdamai dengan Mama, setidaknya Pablo bisa berdamai dulu dengan Pablo punya diri sendiri. Oh iya, ini kita bicara-bicara tapi di luar itu lagi hujan deras. Jadi nanti malam ini aku istirahat saja di sini ya. Nanti Suster ke kamar, Suster ambil selimut dengan bantal biar nanti Pablo istirahat saja di ruang tamu ya. Suster, tidak apa-apa. Nanti sedikit-sedikit lagi borong. Saya jalan pulang sudah. Jangan. Ini hujan deras sekali. Nanti aku sakit kalau pulang kena hujan-hujan lagi. Baik, Suster. Sudah, berarti Suster ambil selimut dulu ya. Minum teh dulu.
tertangkap. Iya, Yudi tertangkap. Astaga. Tapi bukan itu yang suster maksud. Wah, baru apa dan suster? Pablo keluar penjara. Itu sekarang dia istirahat di dalam. Nih, kenapa dia sampai bisa ada di sini, suster? Aduh, ceritanya panjang sekali, Simon. Sekarang, biar istirahat saja dulu. Iya, terus bagaimana ceritanya sampai Yudi juga dapat tangkap itu? Aduh, kemarin tuh pas yang latihan tablo tuh, Yudi nimbu, gelagan macam orang sako begitu. Nah, pas yang kemarin dong minum tuh juga ada Yudi. Makanya saya kemarin bawa dia ke kantor polisi untuk diperiksa. Tapi saya tidak tahu kalau Pablo nih kembali, suster. Iya, Pablo punya hasil tes urin tuh sudah keluar. Syukurnya negatif, karena dia tidak termasuk dalam komplotan anak-anak yang pakai barang itu. Oh, aduh, syukur sudah ya, puji Tuhan nih. Itu sudah. Ayo, sudah tahu tuh masuk dalam ya? Iya, oke, sudah. Iya, Pablo. Kita tertutup, polis bebas ke. Iya, kemarin itu saya pulang dari rumah langsung saya ke sini itu sudah dua semalam ini. Hey, Pablo. Hey, Pablo. Tapi kenapa di sini? Hey, Mario, mari duduk sini dulu. Baru aman lah, putra bapak. Putra bapak. Tapi kalau sih mau lihat Pablo semua kan macam pucat. Gak ada, dia terpapar, dia cek saja nih. Oh iyo Pablo, maaf lagi selancang. Saya dengar kata kemarin kamu masuk penjara kan? Iyo kemarin masuk penjara. Cuma masuk keluar tuh karena terbukti pakai barang itu. Aku cuma ikut juri saya jadi. Aku minta maaf sana. Oh iyo Pablo, minta maaf ya. Kemarin waktu kamu masuk penjara tuh, tadi dengan anak-anak OEM kode yang lain ada bicara-bicara kok tata ruang. Jadi saya minta maaf Pablo. Terapa Mario, maksudnya semua bikin diserang tuh jadi santai-santai aja. Sudah, sekarang ini kan dia sudah bebas, jadi terbukti bersalah toh. Semua aman-aman saya jadi. Sudah, mari sudah kita makan sudah. Mari, makan dulu. Kita harus lapar juga jadi. Anita Nata, mari kita makan. Kaks, perannya Yesus nih susah sekali, saya tidak bisa dalami. Mbak Lukas, kok bisa itu? Kok coba sedikit lagi dulu? Kaks, perannya Yesus nih tanggung jawab besar. Saya takut tidak bisa mainkan-akan dengan baik nanti. Lukas, masalahnya waktu semepet, sudah ke Jumat Agung, baru pulang kok tidak bisa tuh. Kok bagaimana nih? Ya Simon, jujur ya, selama beberapa kali latihan nih, saya rasa saya tidak bisa sekali, ini susah sekali. Mana? Ini sih, terima kasih mon. Ini tadi tombok yang gagal suruh bikin. Bikinnya sudah apa? Nah, kak Simon, ada Pablo nih. Saya lihat-lihat kayaknya Pablo ini lebih cocok daripada saya. Maksudnya sabar, ini cocok apa nih Lukas? Coba kak Simon lihat. Kayaknya dia lebih cocok toh, bagaimana? Pablo, coba duduk sini dulu. Pablo, kok bisa kan tidak jadi peran Yesus? Wah, tidak sabar dulu. Kakak sini tidak mengerti maksudnya. Sini tertawa baru tiba-tiba kakak tanya begini, saya bingung. Sudah, ini Pablo. Saya rasa aku lebih cocok dari peran Yesus. Maksudnya sabar dulu. Lukas, kakak ini bagaimana nih? Sudah, aku pegang dulu. Aku pasti bisa jadi peran Yesus. Bisa, semangat ya. Pasti bisa itu. Lukas, mari dulu. Kaks, apa permisi? Bisa ikut. Bisa. Sudah. Mari Pablo, kudurin kakak sini dulu. Begini Pablo, sebenarnya kakak tuh sutra bisa terima pergantian pemeran lagi. Karena hari Jumat Agung nih sudah dekat. Cuma kakak rasa tadi ketika Lukas bilang dia sutra bisa jadi pemeran, dan kau juga tiba-tiba bergabung bersama MK lagi, itu kakak rasa itu bukan suatu kebetulan, Pablo. Kayaknya ini maksudnya bagaimana ya, kayaknya?
kakak rasa toh ini jalan satu-satunya untuk ku bisa merefleksikan ku punya pertobatan, Pablo. Kakak minta maaf, tapi begini, maksudnya saya lebih terakhir percaya diri dengan saya sendiri lagi, kakak. Untuk datang ke sini aja, kakak, sumaru. Apalagi kalau nanti saya jadi piranha Yesus di tablo. Pablo, kakak tahu semua yang terjadi di OMK sini. Mulai dari ku masuk penjara, sampai ku balik ke sini, kakak tahu semua. Dan kakak yakin, ketika ku bergabung bersama Pablo ini bisa jadi jembatan buat ku. Untuk ku bisa merasakan arti dari pertobatan. Pablo. Tinggalkan aku. Ya Bapa, terjadi dalam tanganmu, kuserahkan. Baik, teman-teman, terima kasih lagi ya sudah memberikan tadi Pablo dengan baik. Pablo, anakku sayang, maafkan mama ya nak. Mama sudah gagal membesarkanku, juga tidak mampu kabulkanku punya keinginan.
terus kesalahan mama ini karena telah melukai hatimu, nak. Untuk itu mama rela kasih mama punya hati untukku, supaya kau bisa jalani hidup sesuai keinginanmu. Gunakan hatimu ya nak, gunakan hatimu yang baru dan jadi sumber kebaikan bagi orang lain. Percayalah Pablo anakku, bahwa mama akan hidup di dalam hatimu, menemanimu di segala keadaanmu.